Kita berikan tumpuan. Game yang pertama yang baru saja. Dan Puti Antu sudah pun mendahului dengan satu mata. 5-4. Masih dalam rally, masih dalam permainan. Dan akhirnya kesilapan ini. Lebihan dua mata. Puti Antu. Service over. 6-7. Bila dia mendahului, dia semakin yakin dan dia akan memberikan tekanan yang lebih tinggi kepada Teta Tuza. Nah, ini jangkaan yang saya katakan sekarang ini telah pun ditampilkan Teta Tuza. Dia yang mendahului dan dia lebih yakin pula di game yang kedua ini. Dengan 6-1. 3 mata perbezaan Teta Tuza di depan. Oh, sempat. Lagi dan smash ini. Cross court dari Puti Antu. Sememangnya satu tindakan dan sasaran yang tepat di gelanggang kiri. Shuttle tiba. Dan mudah. Mata yang ke-9. Mata yang ke-6. Tindakannya bijak. Oh, tindakan yang terbaik dari Puti Antu. Sempat lagi. Dan akhirnya kesilapan itu dilakukan oleh Puti Antu. Saya ini adalah kali ketiga dari Puti Antu. Teta Tuza maksud saya. 97. 9, ya, betul. Pergelangan tangan yang begitu baik dari Teta Tuza. Kalau itu emosi dan konsentrasi Puti Antu pasti terganggu sekarang ini. Wah, cantik peluang. Teta Tuza menyedari situasi ini, dia terus menyerang untuk mata yang ke-6. 6-0. Barulah pecah. Masuk pula dari Teta Tuza. Dari dia mendahului dengan selesa. Menjadikan 4-7. Berpusing-pusing Teta Tuza. Oh.
Semangat juang yang masih tinggi dari Wu Tiantu. Ini akan menjadi lebih menarik. Mendapatkan mata ini, dia menewaskan Teta Tuza. Hampir-hampir tapi belum. Yang menonton di rumah, jangan sorak dulu. Sabar. Belum lagi. Yang sudah menonton, ini adalah perlawanan yang sengit. 10 sama. Masih bertahan dari Teta Tuza dan berjaya ditamatkan Wu Tiantu. Game keempat. Game yang paling menarik.